Apa manyun baik? Bang Udin Pitak, kopinya tuh. Boleh, bikinin Yan. Nih, gua kasih DP dulu. Sejak kapan beli kopi pakai DP? Udah Yan, ambil aja. Emangnya lu mau diutangin? Emang lu bisa dimana, Lak? Abis dikerjain si kelontong. Lah? Gue dikasih duit 155.000 dari Bang Haji Juki buat beli kaca. Terus? Kata si kelontong harga kaca 100.000. Masa? Gue cuma dapat duit 2.000. Eh Pita, makanya lu banyak-banyak minum vitamin C. Cerdas. Nah, dia mana punya vitamin C? Dia mah punya vitamin A. Apes. Ini kopinya, Bang Udin Pitak. Kok cuma separoh, Yan? Ya itu kan 2.000. Kalau mau penuh mail 5.000. Ya. Kasihan banget. Udah minum. Itu si Ento siapa? Itu apa? Ento si siapa? Jadi saya sama si kaget ya? Gua juga. Ya, maaf, Bang. Cing. Untung, engkau nggak punya penyakit jantung. Maaf ya, Kong. Maaf ya, Kong. Emang beda banget sama si Agis. Si Agis mah tuh bocah, emang bader. Tapi gua seneng sama dia, Pat. Pat! Tadi lu mau ngomong apa sama gua? Lu mau ngomong si Ento, si siapa? Siapa? Hah? Apaan sih, Bang? Saya lupa. Udah, lu mah kagak konsisten. Konsisten, Bang. Ya Ento. Lu kalau ngomong kagak kontestan. Jadi carane. Bu, nih. Dinar banget ya. Oh, iya hati-hati. Nah. Jadi ketemuan sama Irfan. Tahu deh. Loh, cok tahu deh. Kamu itu harus cari info. Kenapa sampai sekarang Irfan itu belum berangkat ke London? Iya nih, nanti Dinar cari infonya. Udah deh, Dinar berangkat ya. Oh ya itu, Agis. Papi sama Mami yang ngurus Agis, kamu berangkat aja. Iya, berangkat. Iya Mi, yaudah. Dah, hati-hati. Sukses, sukses. Berjaya. Epi, Papi benar. Mau coba hubungin teman-temannya Papi. Nek ketahuan kalau kita ini udah susah, jatuh miskin, ya apa Papi? Malu. Kalau masalah itu gampang lah. Nanti Papi masih bisa ngakalin. Daripada Papi harus ngelamar untuk jadi direktur, tapi ke teman Papi sendiri juga malah repot. Mendingan minta bantuan atau ajak kerjasama, lebih gampang. Ngono ya, Pi? Papi juga udah hubungin Pak Karsono. Ya udah WA-an nih sama Denny, lagi WA-an. Dia bilang mau telepon, dia lagi bisnis impor udang. Oh, no. Hah? Pak Karsono pasti? Halo, Pak Karsono. Iya. Iya, betul dengan untung.
Maksudnya tiket wisata? Ini siapa? Travel. Nah, kalau kamu mau tiket, saya juga punya banyak. Nanti saya kirimin ke kantornya. Bukan Pak Karsono. Rino, semenjak 15 tahun yang lalu, kita tinggalkan... Ma, taruh rumah. Mama tuh ngomongnya biasa-biasa aja gak sih? Gak usah di Malaysia-Malaysiain kayak gitulah. Rino, Mama nih bukan memalaysia-malaysiakan lah. Mama kan memang dah lama tinggal kat Malaysia. Jadi ini memang dah jadi mulut Mama. Mama kan dah lupa dah Mama. Tadi cakap apa ya? Semenjak 15 tahun yang lalu. Pandailah gelakkan Mama. Semenjak 15 tahun yang lalu tu, kampung kita ni dah berubah lah. Tengok tu, tadinya ini tak ada lah. Sekarang jadi ada. Ya, Ma. Mau berubah juga kalau kampung tetap aja kampung. Lireno, memanglah ini kampung. Kalau ini kota, itu namanya kita bukan balik kampung, tapi balik kota. Alah-alah pandainya anak Mama ni. Lagi nonton Upin Ipin. Memang korang pun suka nonton itu kan masa kecil. Ma, tapi ngapain Ma kita ke sini? Keluarga kita udah gak ada yang di sini. Rumah juga gak ada. Kita mau tinggal di mana? Reno, Mela. Biarlah kita cari kontrakan, Reno. Mama dah penatlah tinggal kat kota. Kota tu ramai orang. Sesaklah. Kalau kat kampung ni kan asri, ada. Orangnya ramah-ramah, kekeluargaan. Betul kan? Betul, betul, betul. Nonton Upin Ipin lagi? Jomlah. Permisi, Bu. Adik, nah apa nih? Ini saya lagi jualan alat-alat rumah tangga, Bu. Ibu mau beli nggak, Bu? Enggak. Makasih. Oh, maaf, Pak. Saya lagi nawarin istrinya kok, Pak. Adik, ini bukan laki saya lah. Ini anak saya. Pandailah adik ni. Maaf, Pak. Mas, maaf. Saya kira tadi suaminya... Gak apa-apa. Saya maafin, ntar lagi kan puasa. Makasih. Nyebelin banget sih ini cowok. Cakep juga nih cewek. Sayang aja anak kampung. Adik, korang kenal sama yang namanya Bang Juki tak? Pak Hardi Marjuki. Ah, tu dia. Ayo, Mah. Kenal ke? Belum lah, Rino. Ayo, ya udah. Iya, Rino, Mama belum selesai cakap lah. Mama nak tanya. Ya udah, kita cari aja lah, Mah. Pi, koncone Mami ada juga yang nawarin Mami. Bisnis impor udang, lo toh? Terus? Lah, terus dia nawarin Mami. Mau nggak, Nuno? Terus? Ya, terus. Ya, dia tahu kan kalau Papi itu pernah bisnis ekspor impor. Terus? Papi ini loh, terus, iso gak? Bisa. Teman Mami siapa dulu? Bukar sini? Bukar sini bukannya istrinya Pak Karsono? Apa iya, Pi? Loh, Mami gimana sih? Pak Karsono itu kan pegang bisnisnya Pak Karsoni. Pak Karsoni itu mertuanya Pak Karsono yang ngewarisin bisnisnya ke Bukar Sini. Makanya Bukar Sini nyerahin semuanya tuh ke Pak Karsono. Bisnis udang. Waduh, jenenge kok ribet men. Namanya pusing. Iya. Bukar Sini telepon. Angkat. Halo, selamat pagi Bukar Sini. Iya, apa kabar? Iya. Halo, Bu, iya. Oh mati, baterainya sampai papi. Mami gimana? Dicas, Mami. Lain papi, langsung aja pokoknya. Ayo. Sambil dicas. Ayo, Pi. Masuk. Se. Selamat, Pi. Nyala.
telepon lagi. Langsung Bu. Oh iya 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 iya. Jangan ditunda, jangan ditunda. Halo? Iya, Ibu Kartini apa kabar? Iya, Bu. Halo? Bu. Halo? Ditutup. Loh, Pe. Hmm? Terus mereka